Emang benar, akupuntur tuh bisa bikin peredaran darah kita lancar, terus awet muda. Nah ini ahlinya, saya telepon dulu ya. Oh iya, ada di sini gue telepon nih. Oh, disimpan ya? Iya, kebetulan ini kan teleponnya telepon misterius. Sing oh, saya mas, hah? Sing saya. Yang mana? Ya ini yang mau ditelepon. Bukan, Shinchan. Ya Shinse lah. Shinse. Halo? Oh, yo, coba lah. Ah, tahu lah, kau tahu apa dah? Alah, saya orang Arab. Iya, paling kita lagi capek nih. Kita lagi tongkat. Oi jalan terus, nggak tahu hilang di mana. Makanya oi terus aja begini. Masih berasa ada tongkat ya? Iya, masih berasa gitu. Cepet banget jalan itu bisa lihat. Yang oi kan semangat. Jadi hidup itu harus semangat. Dandanan udah bagus, bawahnya kok begini sendalnya? Ya, ini karena walaupun kita sudah kaya, walaupun kita sudah beli sepatu bagus, tapi tidak melupakan sendal jepit yang dulu pernah menemani oi. Saya mau nanya nih, kok tuh jalan begini? Ya. Kenapa begitu, Koy? Ya, emang Oe dari dulu gitu. Oh. Itu. Karena Oe dulu dari kecil sempet itu Oe punya penyakit bisu banyak. Di bagian dan bagian sini banyak sekali. Oh, jadi iya, jadi Oe gini jalannya. Itu. Takut pecah bisulnya. Iya, ya, tapi ya, karena kebiasaan sudah sembuh juga begini. Masih ke bawah gitu. Ya. Oh, ya perkenalkan nama Oe Hokhak. Ang Hok Hak. Pokoknya di daftar buku telepon itu pasti ada. Ang Hok Hak. Nah itu Oe. Panggilannya apa? Panggilannya Ang. Panggilannya Ang. Oh iya, iya, iya. Susah namanya nih. Terserah mau panggil Ang, mau panggil Ok. Hak juga boleh. Ada artinya tuh? Ada. Jadi Ang itu adalah kehidupan. Ok. Ok itu adalah oke. Hak itu adalah tafakur. Oh, jadi ngehok. Kalau kita kehidupan sudah oke, jangan lupa terus belajar. Oh, udah mulai mau ke dakwah ini. Sedikit-sedikit lah. Iya. Kok udah gak ngambek kan, Den? Sama siapa? Biasanya ngambek. Oh, tidak. Kalau pagi-pagi itu suka ngambek. Oh, kalau subuh ngambek. Khusus pagi aja. Khusus pagi aja. Oh, itu kalau jam segini masih enak. Kalau udah subuh, harus udah subuh, terus oh harus. Ini memang benar kok ini ahli akupuntur ya? Akupuntur. Kamu? Maksudnya gimana? Gimana saya enggak ngerti gimana? Akupuntur. Iya. Kamu apa? Ya saya host. Oh ya udah. Kalau situ host. Maksudnya pertanyaannya ini ahli akupuntur. Iya. Oh ahli dalam tusuk jarum. Ya. Aku baru. Kaki Oe hilang. Itu. Itu. Oh ini. Dilipat. Oe pakai celana kebalik ini. Maaf, celana Oe kebalik. Jangan di sini. Oe pakai celana lagi. Oh, pakai celana. Iya. Kan tidak enak kalau celana terbalik itu sama aja membalikkan rezeki kita. Oh, tidak boleh. Jadi namanya Oe, orang itu kan harus masuk ke salah kalau bangun di situ. Nah, maaf. Jadi apa keperluan situ apa sama Oe? Ini teman saya situ pakai... kenal sama Oe. Kan saya telepon berarti saya kenal. Oe datang kemari tidak ada yang telepon. Tapi saya telepon siapa berarti? Oe inisiatif kalau di sini ada orang sakit. Makanya Oe masuk. Buka praktek katanya. Buka praktek. Jam berapa? Jam 4 subuh. Pas lagi ngambek dong. Iya. Ada pelanggan? Tidak ada.
ngapain dibuka? Gak ada pelanggan yang dibuka jam 4 subuh. Gimana? Ini teman saya pengen. Bisa kenapa? Ngobatin ya katanya? Bisa. Mau awet muda. Awet muda, mau awet rajet, mau awet tua. Oh bisa. Dia pengen awet muda. Peng shui, oh bisa. Kok bisa membuat orang awet muda? Oh bisa. Tapi kok tua? Buat orang lain aja ya? Itu buat orang lain saja. Kalau ibaratnya, ilmu itu diberikan kepada orang lain. Orang lain mau awet muda, orang lain yang awet muda. Oe itu hanya memberikan ilmu. Berbagi ilmu. Iya, kalau Oe ini udah awet tua. Ya gak bisa lagi. Saya ini belum diapa-apain, lihat aja udah sehat loh. Padahal belum diapa-apain. Ya saya pengen tahu aja triknya kalau lagi aku puntul. Oh boleh, apa? Yeah. Aku puntul, kamu. harus diperiksa dulu sih sebetulnya. Oh, untuk ini ya, biar ketahuan sehat atau enggak. Wah, diperiksa sendiri. Sakit. Sakit. Dia sendiri yang sakit. Oh, yang diperiksa ya? Itu tangan di situ. Oh, iya. Nggak dipakai. Ini kebanyakan makan daging. Itu nggak dipakai ininya nggak dipakai. Oh, itu nggak dipakai. Ini alat dari Cina asli. Ini melalui radiasi leher. Oh, nggak masuk hidung. Iya. Ya. Jadi melalui otot-otot, otot kuping. Gitu. Oh. Jantung. Jantung masa di sini. Orang tidak mikir, masa jantung di sini. Harusnya di mana? Saya cuma mau ngetes kok. Oh itu tukang obatin masa tidak tahu. Mana jantung? Di sini tuh paru-paru. Orang juga sudah tahu, kita kan belajar biologi. Betul, betul, betul. Masa tidak tahu. Oke, ini bisa ini diobati. Katanya kalau ampuntut tuh ada titik-titik khusus yang ada. Ada titik-titik. Titik-titik, titik puspa, macam-macam. Namanya siapa kok tadi kok? Ong Hok Hang. Siapa? Ong Hok Hang. Ong Hok Hang. Duh, pake gitu kok. Serem aja. Serem banget ya. Bukan bangunan. Malah mau diparut. Ini awalnya jarum, pakai jarum gede dulu. Karena kita kan melihat pasiennya. Ini pasien kayak benteng. Harusnya gede. Jarum itu ditaruh di titik-titik nadi ya, gitu. Iya, ada nanti. Paku bener. Paku bener. Ini bukan paku. Itu apa? Ini jarum mandarin. Oh, jarum mandarin. Ya, kita lihat, ini otot-otot ulat-ulat. Ini ulat ketawa di sini. Oh iya? Iya, lihat saya. Lihat saya. Kok bisa gitu ya? Iya. Saya baru tahu, ulat ketawa di situ. Ulat ketawa di situ. Apa? Ditutup biar gak ketawa. Oke. Diap sini. Salah dong. Udah dong. Ulatnya sudah dong. Kalau ibaratnya klep di motor Vespa udah bocor. Udah bocor. Sekernya udah gak ini ya. Sakit apa? Saya kepengen awet muda. Awet muda? Iya. Oke. Sebetulnya kalau awet muda itu tidak perlu ditotok. Harusnya diapain? Beli balsam. Diapain? Diawetin. Makanya mumi. Kayak mumi aja. Boleh. Kalau awet muda itu, gampang. Kita relaksasi. Mendengarkan sebuah musik. Kalau saya pengobatan tidak hanya totok jarum. Asal dia kelihatan gembira, dia akan awet muda. Banyak ya? Asal mendengarkan musik ini. Oh ini terapi musik ya? Ya, berasa terhibur, tertawa, otot tarik, awet muda. Karena yang membuat awet muda itu adalah tertawa kita. Betul. Boleh request gak lagunya apa? Boleh, boleh. Lagu apa? Aku mau lagunya Ariana Grande. Ariana Grande, oke. Okay. Yang mana? Kan lagunya banyak. Lagunya yang banyak. Yang paling baru. Yang paling baru dong. Yang mana? Yang mana? Nyanyiin. Yang... Oh, yang itu.
obat. Eh enggak. Mau yang ini aja deh, lagu Midnight Shadow. Oke. Okay. Gitu. Itu ngapain? Kok sama aja main tadi? Tadi. Oh beda lagu. Beda lagu. Maaf. Coba, mungkin kalau yang ini bisa. Almost is never enough. Oh mohon maaf, kalau lagu bule. Lagu luar negeri tidak bisa. Soalnya ini alat beli dari Bojong Soang. Oh. Nah. Itu lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Indonesia. Kondong ya. Lagu apa? Hati tenang malammu. Itu lagi. Masih itu lagi. Ngapain ujungnya? Ceritaku. Masukkan ujungnya yang mana? Yang penting masuk suaranya. Oh, ujungnya beda. Ceritaku. Ku masuk. Ayo lagi. Kan ini tujuannya. Janganlah beta tak bertemu. Masuk. Boy, lagunya kasih tau, Boy. Mau Indonesia nih, kok Indonesia. Oh, lagu apa? Ini dong, Ceylon 7. Ceylon yang 7. Mana? Sevilla. Nih, ini pasti beda nih. Ayo, gini. Sevilla, no. Ya, bener. Malam ini ku takkan datang. Lanjut. Mencoba truk berpaling sayang. Dari cintamu pasti benar nih. Soalnya di sini habis. Refrain terakhirnya. Sama tidur kekasih gelapku. Asik. Lanjut. Ya terus. Terus? Gini. Intention.